Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal prediksi PKN STAN tahun 2020. Oke, ini dia soalnya. Setiap kali melompat, seekor kodok berhasil menempuh jarak sejauh 5 cm. Kodok tersebut bermaksud menempuh jarak 25 cm untuk mencapai tujuan. Saat ini, kodok sudah berhasil menempuh jarak 10 cm. Untuk sampai ke tujuan, berapa kali kodok tersebut harus melompat lagi? Oke, jadi soal ini adalah soal tentang operasi hitung bilangan. Oke, jadi langkah pertama kita akan menggambarkan sebuah garis lurus. Diketahui dari soal, setiap kali melompat, seekor kodok berhasil menempuh jarak sejauh 5 cm. Kodok tersebut bermaksud menempuh jarak 25 cm untuk mencapai tujuan. Berarti titik awalnya adalah 0 cm dan titik akhirnya adalah 25 cm. Jadi 5 cm ini adalah jarak kodok sekali lompat. 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm. Saat ini kodok sudah berhasil menempuh jarak 10 cm. Untuk sampai ke tujuan, berapa kali kodok tersebut harus melompat lagi? Kodok sudah berhasil menempuh jarak 10 cm, berarti dari titik awal 0 cm sudah menempuh 10 cm. Berarti ada dua lompatan. Untuk sampai ke tujuan dari 10 cm ke 25 cm, butuh berapa kali lagi kodok harus melompat lagi? Maka, sisa lompatan sama dengan jarak tempuh keseluruhan dikurang jarak yang berhasil ditempuh dibagi jarak sekali lompatan. Sama dengan jarak tempuh keseluruhan adalah dari 0 cm ke 25 cm. Berarti jarak tempuh keseluruhannya adalah 25 cm dikurang jarak yang berhasil ditempuh adalah dari 0 cm sampai 10 cm, berarti 10 cm per jarak sekali lompatan 5 cm sama dengan 25 cm dikurang 10 cm sama dengan 15 cm per 5 cm sama dengan 15 cm per 5 cm sama dengan 3 kali lompatan. Ini dia jawabannya.
Apakah ada jawabannya tiga kali lompatan? Jawabannya adalah yang C, 3. 1, 2, 3. Ada 3 kali lompatan lagi. Oke, sekian pembahasan soal prediksi PKN STAN tahun 2020, materi tentang operasi hitung bilangan untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya!